So, halo semuanya. What's up guys? Kembali lagi di channel gue. Kali ini mau unboxing, kayaknya nih hard disk deh ini. Kayaknya ini SSD deh. Penasaran juga isinya apa ini. Mana ya tadi? Dia mau buka barangnya. Penasaran sih isinya apa. Mau pakai jarum jam. Let's go to the video. Sebelum itu, jangan lupa kalian komentar, like, share, dan subscribe. Oke? Aku cuy. Kita pakai yang apa? Pakai ini. Oke. Nah, kayaknya harus dari ini. Ini kemarin sekitar kalau nggak salah 2 hari atau nggak 3 hari yang lalu. Kita belinya hari Sabtu ya, kayaknya sih. Ini harddisk Cina ya teman-temannya. Jadi kalau mau pakai laptop itu jangan terlalu lama ya. Itu bisa menyebabkan harddisk gua rusak dan nggak bisa jalanin Windowsnya. Cuma laptop saya masih di situ. Orang karyawannya nggak belum datang. Mana baru saja baru potong gaji. Nah, baru potong gaji akhirnya beli yang ini. Kayaknya ini deh. Mungkin. Semoga doa gua terjawab. Saya tidak punya alat gunting apapun. Ya semoga benar ya teman-temannya. Oke guys, kayaknya ini deh. Cuma isinya biar detailnya jelas lagi. Unboxing. Jangan-jangan hard disk, kayak kalau benar ya. Oh, sebentar. Oh god. Ya, rada susah sebenarnya gak pakai gunting. Pakai alat tajam lainnya. Kayak ini deh. Oke. Menemukan cara hak untuk unboxingnya. Rada susah ini teman-teman. Karena ini package-nya atau paketnya juga keras. Oke. Benar. Dan ternyata benar. Ini dia. Ini dia harddisknya. Kita lihat dulu isinya. Nah, ini harddisk baru gua nih. Nah, bener kan? Untung jawabannya bener. Ini mereknya Midas Force. Ini menggantikan harddisk yang rusak. Ini dia. Apa ini? SSD Super Lightning TLC Series 2.5 data 6 GB 65V 1A. Ternyata bener jawabannya. Ternyata ini adalah harddisk atau SSD ya teman-temannya. Ini pengganti harddisk. Kalau harddisk ini atau SSD ini fungsinya untuk memperlancar Windows kalian. Coba kita lihat. Garansi terbatas 3 tahun. Oke, kita lihat dulu. Windows-nya penasaran sih. Matikan daya komputer, PC mantap.
Desktop PC. Aku pakai laptop HP ya teman-teman ya, untungnya. Oke, kita simpan ini, soalnya orangnya belum datang, belum sempat memperbaiki ini. Oke. Dan juga ini gambarnya juga bagus. Oke, ini dia, misalkan lihat mereknya ini Dasforce. Ini kayaknya merek Cina deh, nggak tahu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Yang mau beli harddisk ini juga boleh. Ini buat bisa di Windows 11 ya ini teman-teman. Ini karena ini operating systemnya 11, Windows 11. Kita lihat di boxnya. Ini ada speknya di sini, 3D NAND, ada TLC High Speed. Dan ini adalah 512 GB, 550 up to 5 MB per second. SSD, oke. Mantap. Oke, aku bakal simpan ini kembali. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa like, subscribe ya. Dadah semuanya.